Cabut lagi ngapain tuh? Lihat nomor buntut. Minggu kemarin kan dia dapat. Ah masa? Yuk, ayo ikut lihat. Ada apa Mbak? Nggak tahu tuh. Kok nggak ada apa-apa? Mbak Yanti ngapain? Nah lu ngapain semua pada ngelihat ke atas? Orang anak ngejemur hidung anak berdarah. Yeay! Kira lihat nomor buntut. Mbak Maya ada? Ada dalam, masuk Mbak Yanti. Halo Yanti. Hey. Tumben lo muncul lagi. Biasa, Mai. Gua ada objekan nih. Lu bisa gak ngejalanin? Objekan apa? Jual beli pulau atau jual beli sampah impor? Hus, yang ini lain. Yang ini lebih canggih. Oke punya. Terat. Nah. Aduh. Berlian, Nek. Mengkeret banget kayak lampu Jakarta Fair. Ini namanya berlian mes. Asli loh. Gosokan Belanda. Terus mau diapain? Mau diapain? Ya mau dijual dong. Apa kamu pikir ini kacang goreng mau digaras? Aduh. Ini punya siapa, Yan? Punya temen gue, istri konglomerat. Dia lagi butuh duit banget. Oh. Terus mau dijual berapa, Yan? Ya, dia sih mintanya 100 juta. Tapi kalau kita mau jual lebih, terserah. Dia oke-oke aja. Tapi kita mau jual kemana, Yan? Lu kan banyak teman artis. Lu tawarin aja ke mereka. Ya, gua teman artis banyak. Tapi kan gua gak tahu mereka mau beli atau enggak. Lagian sekarang kan uang masih ketat. Terus order manggung masih sepi. Pokoknya itu berlian lu pegang dulu deh. Lu usahain sampai laku. Ya, kalau gak laku 5, 2 atau 3, gak apa-apa. Untungnya kita bagi 2. Gua takut gak laku, Yan. Gak usah cepet-cepet dijualinnya, soalnya yang punya masih di Paris. Itu loh Ibu Bondo. Oh, ya udah kalau gitu gua coba jualin, tapi gua gak janji loh. Mai, kotaknya gua ambil, gua pakai dulu buat perhiasan gua. Jadi bedanya pindahin dulu. Oke, gua cabut dulu. Mau jemput laki gua. Beliannya cepet laku ya. Yuk. Abut. Kalau jalan pakai mata. Mbak sendiri atau birit-birit ke orang kebakaran jenggot? Siapa yang punya jenggot? Gagal tabrak bumper baja jadi terkapar. Rasain lo. Oke, Mai, gue jalan. Jalan, Mai. Abut, gue jalan dulu ya, Mai. Leo, kenapa Leo? Kamu mau ngajak saya makan siang? Aduh, ya udah saya mandi dulu deh. Sejam lagi jemput ya. Dah. Kenapa sih lo buat bersiul gitu? Masa orang bersiul aja nggak boleh, Ki? Bukan, nggak biasa nih lo bersiul gitu. Kiki mau tahu, sini aku bisikin. Belum apa-apa udah ngelincang, dasar harim sensitif. Bukan, Bun. Mulut lu bau karbit. Aduh, Ki. Aduh. Lu mau kamu panas. Sorry, Bun. Sorry, Ki. Aku campur air. Jadi lu atuk begitu. Kiki, Atut. Mbak, pergi dulu ya. Jangan lupa pergi itu semua. Udah, mau pergi dulu, sorry. Oke, Bos. Ayo, Mai. Ayo. Mbak Mai sama Mas Leo mau kemana sih? Kita mau makan di luar, Bud. Nggak takut kehujanan? Di luar bukan berarti ngelar tiket di atas rumput, Bud. Tapi di restoran yang canggih punya. Kok Abut nggak diajak sama Kiki? Mbak Mai tega deh sama Abut makan ikan bedak tiap hari. Bukan itu berarti aku banyak uang. Tapi aku dapat voucher makan di restoran mewah untuk 2 orang. Jadi terpaksa, Bud, aku nggak bisa ngajak kamu. Sorry aja deh. Udah deh kita pergi, kalau diskusi sama Abut nggak akan habis sampai lebaran monyet. Eh? Tapi jangan lupa bungkusin Abut ya, Mbak Mai. Ntar gua bungkusin asal ketimun. Deh!
Wah, payah. Maksudnya kalau mama yang makan di restoran yang ngajak-ngajak kita, Ki. Ya, itu ini juga sama aja kok, Bud. Apa enaknya makan Megan Mujair, Ki? Bud, lu terus goreng. Gue di belakang, yang balik, ya. Setiap hari makan sama ikan dulu. Lama-lama aneh jadi pusing. Ya ikan kurang simpatik warnanya. Gak ada merah-merahnya. Ini pakai saus tomat. Biar merah. Hampir lupa. Belum disambelin. Namanya ikan goreng sambal saus tomat. Tuh, merah kan? Kiki pasti senang dengan bumbu ada ini. Matang, Bu. Beres, Ki. Ya ampun, ini kan nggak jadi begini. Ini ada saus tomat sama sambelin. Siapa yang suruh? Inisiatif mana aja. Abis kan nggak selera, lihat ikan nggak ada warnanya, Ki. Abut, abut. Gue sengaja bikin begini. Tak kalau udah mateng, gue taruh di piring, gue kasih bumbu. Sekarang tampaknya nggak karuan deh. Ya, Abut jamin, Ki. Pasti lezat bin enak. Ya udah, kalau gitu, sini tangan lo. Lo yang cobain ya. Aduh, Ki. Sorry, Bu. Udah gue fokus lagi nih. Ki. Gitu. Ini gawat, Leo, gawat. Apa yang gawat? Gak coba kan gawat. Aduh, kamu jangan bercanda deh. Aduh, pada kemana nih orang? Abut! Abut! Ada apa sih, Bang Leo? Tau, keluar dari mobil langsung panik gitu. Abut! Aduh! Mai, kamu cerita dong. Kamu cari apa sih? Dari tadi bisanya cuma babut-babut aja. Iya, ada apa sih, Mbak Mai? Kok repot amat? Gua nyari berlian. Berlian? Sejak kapan kita punya berlian? Emang taruhnya di meja sini? Iya, tadi gua taruh di sini berlian punya Yanti. Terus gua lupa habis. Gua terima telepon dari lu, terus gua langsung mandi. Yang bersihin ruangannya siapa? Abut. Kiki, panggil Abut kemari. Udah deh, aneh mau main goreng-gorengan lagi. Udah kafok, Ki. Ini bukan main-main, Bud. Lu dipanggil lah Bang Leo, Mbak Mai. Tangan lu kenapa, Bud? Ente nanya apa ngeselin, Ciki? Udah tahu ente yang taruh ikan fana di tangan aneh, sampai melefu begini. Pakai nanya lagi. Oh, ikan yang goreng tadi? Sorry deh, Bud. Lagian lu udah tahu itu ikan panas, masih lu pegang juga. Lu siapa yang bloon? Udah, lu dipanggil balonnya cepetan keluar. Yuk. Ada apa sih? Gua gak tahu deh. Ada jadi was-was. Bapak, Mas Rio panggil Abut. Kok tangan lu dikasih mentega gitu? Emang mau digoreng? Pantes mentega sering habis. Ini gara-gara ulah Kiki, Mama. Ikan panas-panas ditaruh di tangan Abut. Oh, lu aja yang mau ditaruhin ikan. Ah, udah deh, jangan pernah ribut. Ini gua punya problem berat. Bud, tadi waktu lu beresin ini, lu lihat bungkusan nggak? Bungkusan apa, Mbak? Ya bungkusan, bungkusan kertas. Tadi Mbak Yanti naruh bungkusan itu di meja ini. Isinya apa, Mbak? Isinya berlian. Hah? Berlian? Ya kalau isinya gundu akik sih gue gak akan panik gini deh. Harganya berapa, Mbak? Harganya 100 juta. What? 100 million? Oh my God. Gila, mahal banget, Mbak. Waduh, Mbak, kebetulan ada sohib Abut yang mau beli berlian. Asal berlian itu berlian mes dan gosokan Belanda. Aduh, Bud, persis. Itu berlian mes asli gosokan Belanda. Harganya bisa kurang nggak, Mbak? Aduh, lu orang lagi panik gini pakai nanyain harga segala. Yang penting lu lihat nggak bungkusan tadi? Abut nggak lihat, Mbak Mai. Abut lagi beres-beres, terus Abut dihajar Mbak Yanti. Terus Abut tinggalin deh akhirnya. Jadi kamu nggak lihat bungkusan apa-apa di meja, Bud? Nggak lihat, Mas. Apa benar tuh Yanti naruh bungkusan di atas meja? Kamu lihat sendiri, Mai. Iya, bisa aja dia lupa naronya, terus dibawa lagi. Emang sih tadinya berlian itu ditaruh di dalam kotak. Terus dia keluarin karena kotaknya dia mau bawa pulang. Kamu lihat dia naruhnya? Kayaknya sih gua lihat.
Tapi terus gua terima telepon dari elu. Huh? Terus si Abut kena eksiden sama Mbak Yanti. Jadinya gua gak konsen lagi deh sama bungkusan itu. Halo? Oh, Mbak Yanti. Tunggu bentar ya. Halo, Yanti. Oh, baik gue. Iya, gue baru pulang makan nih sama husband gue. Berliannya? Masih ada yang belum laku. Gue belum bisa keliling sih. Entar deh, sehari dua hari lagi gue kabarin ya. Oke, dah. Aduh, Leo, gimana dong kalau berliannya nggak ketemu? Kita mesti gantiin pakai apa? Kamu sih pengalaman dagang belum ada. Tahu-tahu udah dagang berlian aja. Kalau oncom, kita bisa ganti. Ini berlian, harga 100 juta, ganti pakai apa? Ya, tapi kan kalau laku untungnya gede. Nah, buktinya mana? Untung kagak, buntung iya. Kalau orang Cina bilang, amsyong. Mbak Yanti. Mbak Maya ada? Oh, ada. Silakan duduk. Biar dipanggilin ya. Iya, terima kasih ya. Mbak Mai, ada Mbak Yanti di ruang tamu. Aduh, Leo, gimana dong? Yanti pagi-pagi udah nongol. Bilang aja, Mbak Mai lagi kamar mandi gitu, Ki. Bilang ya. Saya mesti bilang apa dong? Oh, bilang apa ya? Aku nggak biasa ngibul, Mai. Alah, kamu kan di kantor biasa ngibul. Gimana sih? Itu lain, Mai. Itu kan ngibul bisnis. Sama aja deh. Memang Mbak Mai kalau di kamar mandi lama ya, Ki? Lama banget. Bisa sampai 2 jam. Abis baca majalah, baca koran, isi teka-teki silang, kadang-kadang ngelamun dulu. Kalau gitu Mbak nunggu di sini bisa karatan dong. Iya, Mbak paling nggak karatan tapi bekerak. Heh, ada apa sih kok seru bener? Itu loh Kiki bilang, kalau lu di kamar mandi kayak ayam betelor. Ya, namanya juga cari inspirasi. Lu kesini pasti mau nanyain soal berlian ya? Iya. Udah ada peminatnya? Udah, sekarang berliannya lagi dibawa Leo. Ada temennya orang Brunei yang cari berlian asli. Asik dong kalau laku. 20% keuntungannya kita bagi dua. Berarti 20 jeti. Oh, kita bakal tajir deh. Tapi tadi itu tenang aja, Ki. Kamu pasti kecipratan. Sekarang kamu tolong deh bikinin minuman buat Mbak Yanti. Lu mau minum apa? Enggak usah. Gua mau pulang dulu soalnya my husband belum sarapan. Yuk. Aduh. Pipanya terjepit. Udah. Oke. Gua cabut dulu ya. Nanti kalau udah gol kasih kabar. Yoi. Dah. Emang berliannya udah ketemu, Mbak? Ya belum. Makanya lu tuh kalau ada orang ngomong jangan nyosor aja deh kayak bajai. Kalau dia tahu berliannya hilang, kita kan bisa kacau balau. Sorry deh. Ki kan enggak tahu taktiknya, Mbak. Gimana? Ngibulnya sukses? Ya, untuk sementara sukses sih. Tapi kan kita enggak bisa ngibul terus-menerus. Kalau suatu waktu nanti kesini nanyain berliannya, gimana? Oh, kalau gitu kita apa mesti obrak-abrik sisi rumah ini? Ya enggak juga sih. Gimana kalau kita tanya semua orang pintar? Orang pintar? Maksudmu tuh profesor dokter gitu? Ya bukan, maksudnya Kiki orang pintar itu dukun, ya kan? Heeh. Ki pernah tahu tempatnya. Waktu itu Ki nganterin teman ke sana waktu kalung emasnya hilang. Oh, boleh juga tuh, Mai. Tapi kalau kamu percaya, ya siapa tahu dukun itu bisa kasih petunjuk gitu. Ya, apa boleh buat deh. Ntar lu anterin gue ya. Heeh. Mari kita jalan. Dah. Cing piripit. Ada kucing kejepit. Nona manis ini ada keperluan apa? Loh, biasanya Mbak kan udah tahu maksud kedatangan orang ke sini. Biasanya begitu, tapi ini para pula lagi macet, jadi putus komunikasi. Tapi biasanya kalau nona-nona manis ini perlu mendapat jodoh. Bener nih, radar Mbak lagi ngaco ya. Iya. Frekuensinya lagi nggak match ya, Mbak? Frekuensi? Waduh, Mbak tidak tahu frekuensi. Soalnya Mbak bukan anggota orari. Tapi kalau nona-nona mau cari jodoh, nggak usah kemana-mana. Mbak masih going strong. Begini, Mbak Tua. Kita kesini bukan cari jodoh, bukan cari obat pelet.
tapi lagi cari berlian yang hilang. Oh, berapa biji? Wah, bukan biji, Mbah, tapi butir. Semuanya ada 5 butir. Raib begitu aja. Harganya, Mbah, 100 juta. Oh, mahal juga ya. Oh, kaget. Kalau begitu, Mbah dapat komisi berapa persen? Sorry. Ini hanya bercanda. Hanya bercanda. Mbah mau calling anak buah. Randy. Hey. Raymond. Thank you. Come on, you heard me. Ah, come on, please sit down. Gitu dong, mulai ya. Randy, hah? Di mana kau sekarang berada? Jalan Jenderal Sudirman. Jam berapa ini? Hah? Oh, udah bebas terimbas. Oh, boleh. Jangan langgar lalu lintas. Bagus. Oh. Raymond. Hei, di mana kamu berada? Sleepy. Sleepy rumah saya, Mbak. Bodoh, emang gua pikirin. Randy. Raymond. Brain, Pak. Bagio jangan ikut. Brengsek, mundur. Raymond, Randy, cari berlian nona-nona manis ini. Di mana hilangnya? Tunjukkan kepada saya. Beri kabar. Jangan pakai telepon. Biasa, modern sedikit. Pakai fax. Tahan. Jangan batuk, terganggu. Jangan batuk. Dibilang jangan batuk. Proses pencarian sedang berlangsung melalui satelit Palapa B1S. Itu si Bis dong. Tahu aja. Mbah, namanya Raymond, Ray sama Bagio, itu siapa sih? Cover boy ya? Siapa, Mbah? Look. Wah, ini sih dana rumah saya, Mbak. Kalau begitu, berlian itu masih berada di dalam rumah nona-nona sekalian. Lah, yang tanda hitam-hitam itu, di mana berlian itu berada? Aduh, makasih banyak, Mbak. Berapa ongkos konsultasinya, Mbak? Aduh, jangan pikirin begitu. Terserah kalian, terserah nona-nona. Tapi paling sedikit itu $100. Kirim langsung transfer ke bank saya. Bank mana, Mbak? Bank Samiun. Nomor 1003-2002. Kalau gitu baik deh, Mbak. Nanti saya transfer lewat bank saya. Bang, saya dijamin bonafit, tidak bakalan kalah clearing. Mbak memang hebat. Pokoknya, moy. Mak Diki Fred, transfer 60 ribu mati deh. Mbak pakai vlog pinggang segala, keteknya bisulan ya? Aja, gua kemarin mau ketemu Mai, ada nggak? Mbak Mai lagi pergi ke orang pinter, lagi ngeliatin. Kabut gendeng. Kalau ngomong
ngomong, lihat ke muka saya. Jadi Mbak maunya main apa? Main apa? Gua nggak mau main apa-apa. Gua datang ke sini bukan buat main-main, tapi mau ngambil berlian, tau? Berlian? Justru Mbak Mas pergi ke orang pinter, urusan berlian juga. Emang yang mau beli orang pinter atau orang kaya? Mana Anda tahu? Mai, ada apa? Kok gua dicuekin? Tadi Ibu Bondo telepon, dia tanya, berlian itu udah laku apa belum? Justru sebenarnya gua itu lagi bingung, Yan. Berlian itu sebenarnya nggak dibawa Leo ke relasinya, tapi berlian itu, berlian itu hilang, Yan. Hah? Hilang? Aduh, mati gua. Gimana bisa hilang? Aduh, gua aja nggak tahu, gua aja bingung. Waktu lu taruh bungkusan itu di sini, gua lupa ngambil. Gua kan mandi terus langsung pergi. Pas gua pulang, gua baru inget deh. Tapi bungkusannya udah nggak ada. Gua pikir malah lu ambil lagi. Gila, masa gua bawa lagi? Gua taruh di meja situ. Aduh, kita ngapain ke dapur, Mai? Menurut Denah ini, berliannya ada di sekitar sini nih. Itu udah gak logis, Mai. Masa nyari berlian di dapur, nyari cabai, nyari bawang, itu ada di dapur, Mai. Abun! Ya, Mbak Mai? Ini kenapa dapur bisa berantakan kayak gini? Sampai kayak kapal pecah gini? Oh, kalau kapal pecah kayak begini, Mbak Mai. Aduh, gua serius deh. Ngeliat bak sampah sampai penuh gini, kenapa gak dibuang juga? Abun gak buat ngangkatnya, Mbak Mai. Kalau Abun paksain, ntar Abun bisa turun berok. Ya, lu berdua kikir dong. Buang ke bak sampah depan. Gua mau kuras di dapur. Siapa tahu berliannya nyempil di sini. Ya, nyempil, dipikir upil. Ini Mbak, ayo. Mai, kalau berliannya nggak ketemu, gue mesti ngomong apa sama Ibu Bondo? Ya ngomong aja hilang. Tuh amat, Ibu Bondo karena percaya, Mai. Lagian, Mai, ingat harganya 100 jeti. Ganti lah ya berdua, satu orang 50 juta. Gue ikut ganti. Duit dari mana, Mai? Sejuta aja gue kagak ada, apalagi 50 juta. Bondo udah capek, gue berhenti dulu ya. Udah tanggung, dikit lagi sampai ke depan, ayo. Sorry, Mas Abun nggak lihat. Aduh. Mai! Berlian, Mai! Ada apa sih, ya? Ini loh, Mai. Berlian lu. Aduh, benar ini berlian kita. Aduh, makasih Tuhan. Ini berliannya, ya. Syukur, alhamdulillah. Abut nggak tahu kalau isinya berlian, Mbak Mai. Maafin Abut ya. Nggak apa-apa, Bud. Aduh, makasih banget. Abut lucu.